Jadi insyaAllah hadis ni kita boleh beri tajuk sebagai Jawami'ul Khair, himpunan-himpunan kebaikan. Kerana pada hadis yang kita nak baca ni sedikit panjang lah, sedikit panjang. Nabi menceritakan tentang amalan-amalan dan Nabi ceritakan tentang kelebihan amalan tersebut. Nabi sebut fadilat amalan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala ni'maihi katsirah allati la tu'ad wa la tuhsa. Alhamdulillahi ala ni'matil islam walhamdulillahi ala ni'matil iman. الحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, kesejahteraan, al-afiyah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Dan insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ni saya akan berkongsikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi insya-Allah hadis ni kita boleh beri tajuk sebagai Jawami'ul Khair, himpunan-himpunan kebaikan. Kerana pada hadis yang kita nak baca ni sedikit panjang lah, sedikit panjang. Nabi menceritakan tentang amalan-amalan dan Nabi ceritakan tentang kelebihan amalan tersebut. Nabi sebut fadilat amalan tersebut. Jadi sebelum kita kongsi hadis ini, bila sebut amalan di dalam agama ni, kebanyakan ataupun kita kata ada yang Nabi sebut fadilat dia. Kelebihan amalan sesuatu perkara lah yang kita buat, ada yang Nabi sebut fadilat. Dan kadang tu dalam agama ni kita lihat ada amalan-amalan yang Nabi tak sebut fadilat. Cuma kita sebagai seorang Muslim lah, kita sebenarnya dituntut. Bukan sahaja boleh, dituntut bila mana kita melakukan satu ibadah, satu amalan, memang kita nak fadilat tu. Dituntut melakukan setiap amalan dalam erti kata kita nak pahala tu. Kita nak fadilat yang Nabi sebut. Kita nak fadilat yang Al-Quran sebut. Kerana saya pengalaman peribadilah masa kecil, zaman sekolah menengah aku, ada ustaz-ustaz ataupun kita dengar ceramah pada zaman tu lah, ada ustaz-ustaz sebut. Dan memang kita pegang begitulah masa kecil. Dia kata kalau buat amalan solat ke, tak boleh mengharapkan pahala. Mesti niat tu kerana Allah Ta'ala. Maksudnya Allah nak bagi ke, Allah nak tak nak bagi kelebihan itu atas Allah Ta'ala. Yang penting kita ni buat amal kerana Allah. Tak boleh mengharapkan fadilat. Kita pun fikir macam betul juga. Kalau kita niat nak fadilat tu macam tak ikhlas pula kita masa kecil-kecil dulu. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita belajar lagi. Antaranya Alhamdulillah saya jumpa hadis yang selalu kita dengar lah. Hadis yang selalu kita dengar. Bila mana masuknya bulan puasa, Ramadan kan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man sama ramadana ataupun man qama ramadana. Dan satu lagi, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban. Hadis ni dia menjawab persoalan kita lah. Nabi kata barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan malam, kata para ulama maksudnya solat sunat tarawih, man qama ramadana, barang siapa yang solat sunat tarawih mendirikan malam, dan barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Nabi letak dua syarat, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Kat sini para ulama kita sebut, saya ingat saya lupa jugalah
Sehingga saya imam-imam yang besar dalam mazhab Syafi'i antaranya Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, saya lupa yang mana, tapi dia sebut dengan penuh pengharapan dalam hadis ini dengan maksud kita mengharapkan pahala daripada puasa tu. Ha, jelas para ulama kita sebut penuh pengharapan tu dalam erti kata kita mengharapkan pahala puasa tu. Barulah kita dapat fadilat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi insya-Allah kita sebagai seorang Muslim, kata para ahli ilmu, dituntut kita buat amalan ini dengan kita mengharapkan fadilat, mengharapkan pahala. Antara kelebihan bila mana kita mengharapkan pahala, ada beberapa yang saya ingatlah para ahli ilmu sebut. Yang pertama sekali, kita akan buat dengan sebaik mungkin. Bila mana kita buat satu amalan, kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan fadilat, kita akan buat dengan sebaik mungkin. Sebab kita nak fadilat tu. Itu yang pertama antara kelebihan dia. Dan yang kedua, kata para ulama, kata para ahli ilmu, bila kita mengharapkan sesuatu fadilat, kita akan buat seikhlas mungkin. Ha, maksudnya ada kelebihan. Bila mana kita mengharapkan fadilat tu, kita akan buat seikhlas mungkin. Kerana kita tahu, dua syarat diterima amalan, ikhlas dan ikut Nabi. Kan? Mesti syarat yang pertama ikhlas dan ikut Nabi, bahawa Allah terima amalan tu. Itu yang kedua. Dan seingat saya, satu lagi para ahli ilmu sebut, bila mana kita mengharapkan fadilat, dalam erti kata mengharapkan pahala, kita boleh membezakan. Ibadat itu dia jadi membezakan antara adat dengan ibadat. Sebagai contoh hadis yang kita baca tadi, ada ramai orang bila mana masuknya bulan puasa, ha, mungkin yang budak-budak ataupun yang kita kata belum dewasa, kalau kita tanya dia bulan Ramadan kenapa puasa, mak ayah puasa kan, ahli keluarga puasa, puasa jugalah kan, kan jadi telah menjadi adat saja. Masuk bulan Ramadan dia puasa, tengok kawan dia puasa, dia puasa jadi adat. Sebab tu bila mana kita mengharapkan pahala, kata ahli ilmu, dia telah membezakan antara adat dengan ibadat. Sebab tu kita kena mengharapkan fadilat, yakni pahala daripada amalan yang kita buat insya-Allah. Okey, jadi hadis yang kita nak kongsi ni diberi tajuk Jawami'ul Khair, himpunan-himpunan kebaikan. Nabi sebut beberapa amalan dalam hadis ni dan Nabi sebut fadilatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah. Sedikit. Seingat saya, banyak kali dah saya datang di masjid ini. Kita kongsikan beberapa hadis juga. Kebanyakan daripada Abu Hurairah, Masya Allah. Dan kita tak nak bahas panjang lah. Cuma saya ulang sedikit. Abi Hurairah ni, dia kunyah lah. Kunyah yang Nabi bagi kan. Ayah kepada orang yang sayang kucing. Nama sebenar dia, mudah-mudahan sebagai pengulangan, nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Nama sebenar Abu Hurairah ni Abdul Rahman bin Sakhr. Dan Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi, ataupun kita kata sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. 5,000 lebih tuan-tuan. Seingat saya begitulah. Dia antara yang paling banyak riwayat hadis. Kerana bila mana Nabi wafat, muda lagi Abu Hurairah ni. Nabi wafat muda lagi Abu Hurairah. Radiyallahu anhu, Allah meredainya. Ini adab kita lah tuan-tuan. Bila sebut nama sahabat Nabi, radiyallahu anhu. Jangan kedekut tuan-tuan. Kita sebut Allah meredainya. Bahkan ada dalam Al-Quran kan, Allah sebut kan, meredai para sahabat. Cuma mungkin sebahagian silap. Kadang tu dia sebut nama ulama. Nama ulama Imam Nawawi yang bukan sahabat, dia sebut radiyallahu juga. Macam ada sedikit kesilapan lah. Kerana bila sebut radiyallahu ni khusus untuk para sahabat, yang mana memang Allah janji dah. Allah kata kami meradainya. Adapun para ulama, bila kita sebut nama dia, antara adab kita, kita akan doa rahimahullah, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Kalau para ulama yang telah meninggal. Kalau kita sebut nama para ulama yang masih hidup, hafizahullah. Antara adab kita lah tu. Yang masih hidup, hafizahullah. Moga-moga Allah menjaga dia. Kalau yang telah meninggal, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Tapi sebahagian daripada kita, satulah sedikit. Mungkin orang Melayu kita suka sebut almarhum. Ataupun bila sahabat kita meninggal, kan, kawan baik kita sebut almarhum kan. Almarhum ni kalau dalam bahasa Arab, dia memberi makna jazam. Jazam ni makna yang pasti. Sebab tu sebahagian ulama, taklah salah mungkinlah orang Melayu biasa sebut kan. Tapi sebahagian ulama dia tak suka, antaranya ulama hadis lah, dia tak suka kalau kita sebut pada manusia ni almarhum
Kerana kita memberi makna jazam, oh dia ni telah diberkati. Ha, seolah-olah kita pula pegang kunci syurga neraka tu. Ha, so sebagian ulama dia marah. Jangan. Dia istilah dia macam mana? Macam kawan kita mati kan. Kawan baik kita, kita kata dia ni syurga dah. Ha, jangan sebut begitu. Kena betulkan ayat tu. Mudah-mudahan Allah kurniakan syurga. Ya, kawan baik kita, kita tahu dia orang yang saleh. Tapi kita tak boleh. Bukan kita yang pegang kunci syurga tu, bukan di tangan kita. Sebab tu sebahagian ulama' dia marah. Ha, jangan kata, oh dia ni memang masuk syurga dah. Jangan begitu. Tapi kena ubah ayat tu dengan berbentuk doa lah. Mudah-mudahan dia ni berada dalam syurga Allah Ta'ala. Samalah isu dia almarhum tadi. Kalau sebut almarhum, bahasa Arab ni memberi makna jazam. Pasti dia ni dah berkati. Sebab tu para ulama' suruh kita ubah. Kita sebut Allah yarham, Allah yarhamah kan, Allah yarham si fulan bin si fulan, Allah moga Allah merahmatinya. Allah yarhamah pun ada isu juga. Kerana dalam bahasa Arab yang tepat, lelaki ke perempuan ke, kita akan sebut Allah yarham. Dia tak ada yarhamah. Mungkin kebanyakan bahasa Arab memanglah kita akan letak ta marbutah tu kat belakang. Tapi isu Allah yarham ni digunakan oleh lelaki dan perempuan. Untuk lelaki dan perempuan. Itu dari selingan lah. Mudah-mudahan dari sudut akademik lah. Taklah kalau kita sebut sampai berdosa kita apa semua. Cuma dari sudut tata bahasa tu, kalau boleh kita sama-sama betulkan insyaAllah. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Katanya Abu Hurairah ni kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, telah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini antara amalan yang pertama lah, ibadat yang pertama, dan Nabi sebut kelebihannya. Dan seingat saya hadis ni pun memang famous dah. Mungkin sebahagian daripada kita dah hafal. Kalau yang tak hafal pun mungkin dia dah ingat makna hadis ni. Iaitu kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan ataupun meringankan, melepaskan daripada seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, satu kesusahan. Bahkan dalam hadis ni sebut kurbatan min kurabid dunia. Melepaskan satu kesulitan daripada kesulitan-kesulitan dunia, maka fadilat dia, kata Nabi, innafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskan dia, Allah akan meringankan dia daripada kesulitan, daripada kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Masya Allah. Sebab tu kita masya Allah, sebahagian para ahli ilmu sebutlah, ada orang ni macam-macam lah. Kita kata pintu perkara sunat ni sangat banyak. Kadang tu orang dia mampu sedekah, mampu, ada orang tak mampu sedekah, dia mampu bangun malam, mampu salat banyak kan. Tapi ada setengah orang ni, kata ahli ilmu, dia ni mungkin lah tak ada rezeki kan, tak ada rezeki apa, nak sedekah banyak, nak bangun malam pun susah. Tapi mungkin dia ni jenis ringan tulang. Masya Allah. Yang ni para ulama pandang tinggi lah. Orang yang ringan tulang. Maksudnya apa? Ada kesusahan, dia lah orang pertama duduk depan sekali. Ada musibah banjir, dia lah orang pertama duduk depan sekali. Ringan tulang. Mungkin dari sudut ilmu, mungkin tak banyak sangat ada. Kita banyak kawan-kawan kita waktu zaman belajar kan. Kadang tu pergi kuliah pun mungkin lah dia tak pergi sangat. Mungkin belajar pun biasa-biasa, tersangkut banyak. Tapi bila bab tolong orang ni, nombor satu dia. Dan bila kita baca hadis ni, masya Allah, besar fadilat dia. Kata Allah, kata Nabi, Allah akan melepaskan kesulitan dia daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kita bila mana baca hadis ni, kita baca terjemahan kan. Hadis ni kalau kita baca terjemahan, kita tak nampak hebat sangat. Macam tak rasa besar sangat fadilat tu. Tapi bila kita lihat syarahan para ulama, kita akan rasa Allah. Kita kata memang orang yang ringan tulang ni, masya Allah, besar fadilat dia. Kerana apa? Kita nampak kalau terjemahan nampak sama. Kita meringankan kesusahan, Allah akan meringankan. Pembalasan, fadilat dia, Allah meringankan kita. Tapi sebenarnya dari sudut hakikat ada perbezaan. Kita meringankan kesulitan orang ni di dunia. Bila sebut dunia, kita kata dia ada pengakhiran dia. Kan? Bila sebut dunia, dia ada pengakhiran dia. Mungkin kalau kita tak tolong dia, mungkin orang lain yang akan tolong kan. Kan maksudnya dia ada perakhiran dia. Tapi kesulitan di hari kiamat ni tak ada perakhiran. Kita tak boleh nak mengadu kat siapa dah kesulitan di hari akhirat ni. Tapi jalan kita nak
meringankan ataupun menghilangkan kesulitan hari kiamat ni dengan cara kita bantu sesama Muslim ni lah. Kita mengangkat, melepaskan kesulitan seorang Muslim di dunia ni, kita akan dapat fadilat dia yaumil qiyamah. Nabi sebut yaumil qiyamah. Sebab tu para ulama' dia buat contoh yang mudah lah. Kita kata saya buat contoh banjir tadi, ha, mungkin sebahagian orang payah kan banjir duduk jauh. Tapi para ulama kata hadis ni secara umum, sekecil-sekecil, kita kata sekecil-kecil kesulitan. Para ulama sebut kadang tu kita keluar daripada masjid, tengok kawan kita ni tak ada selipar, hilang kan. Kita bantu dia, kita mudahkan dia, kita lepaskan dia daripada kesulitan. Sama ada kita tolong beli, kita tolong pergi ambil yang lain, ataupun bagi pinjam selipar kita dulu kan. Maka kelebihan tu insya-Allah Allah akan menepaskan kesulitan kita hari kiamat. Sekecil-kecil kesulitan. Dan kalau kita nak lihat daripada yang besar lagi, masya-Allah, antaranya dari sudut kepimpinan lah, seorang pemimpin. Kata ahli ilmu, seorang pemimpin ni lah. Kita semua pemimpin lah, banyak hadis yang kita selalu baca kan. Kita semua pemimpin. Tapi kalau contoh yang lebih tinggi, pemimpin negara lah. Pemimpin negara. Kerana kalau kita lihat, seorang pemimpin ni, dia di tengah-tengah lah. Boleh jadi dia mulia di sisi Allah, boleh jadi dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Pemimpin ni, kata Nabi dalam hadis yang lain, barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala kekuasaan menjaga rakyat dia, dan dia tipu rakyat dia, dia mati dalam keadaan tipu rakyat dia, haramallahu alaihil jannah. Allah haram syurga pada dia. Berat jadi pemimpin ni. Tapi kalau kita lihat dari sudut hadis ni, masya Allah, pemimpin, pemimpin sebuah negara, contoh rakyat dia ada sejuta, contohlah sebuah negara rakyat dia ada sejuta, dia buat satu undang-undang, dia melepaskan undang-undang itu, melepaskan kesulitan rakyat dia kan, meringankan kesulitan rakyat dia. Maka kita bayangkan kalau sejuta rakyat yang rasa ringan, rasa dilepas kesulitan, maka di hari kiamat Allah akan lepaskan sejuta kesulitan kepada pemimpin kan. Kalau kita lihat dari contoh yang lebih besar lah. Maka kalau kita bukanlah pemimpin negara, kita lihat kita ni sebagai pemimpin keluarga, pemimpin syarikat. Kalau kita memudahkan urusan anak-anak buah kita, semakin ramai kita mudahkan, maka begitulah makin banyak Allah akan melepaskan kesulitan kita di hari kiamat. Cuma sebelum kita teruskan lagi hadis ni, ada satu contoh yang ahli ilmu sebutlah yang mana memang terasa untuk kita. Kita sebagai mak ayah lah kan, orang yang ada anak ni kan, sebagai mak ayah, daripada kecil kita jaga anak kita, kita melepaskan setiap kesulitan demi kesulitan untuk anak kita ni kan. Tapi setengah orang ni, dan ada viral lah, kita lihat orang tulis di Facebook kan, aku ni jaga anak aku bagi dia sekolah yang baik kan, perubatan yang baik. Mudah-mudahan nanti insyaAllah, kita kata nanti bila dia besar, dia ada ilmu, dia pula jaga aku. Tapi para ahli ilmu sebut kita sebenarnya kena betulkan niat kita lah. Kerana banyak keadaan, kata kalau kita lihat hari ni kan, anak yang berjaya pun kita kata belum tentu boleh jaga mak ayah dia. Anak-anak zaman sekarang ni lah kan, zaman sekarang terikat dengan hutang dan sebagainya, belum tentu seorang anak tu boleh jaga mak ayah kan. Tapi dari sudut anak tu betul lah, dia kena berbakti kepada mak ayah dia. Tapi dari sudut kita sebagai seorang mak ayah ni, kata para ahli ilmu, cuba kita betulkan niat kita. Setiap daripada kecil kita jaga anak kita ni, kita lepaskan demi kesulitan untuk anak kita ni, kita niat kerana Allah Ta'ala. Dan kita niat mudah-mudahan kita dapat fadilat ni. Kita niat mudah-mudahan kita dapat fadilat ni, Allah yang akan melepaskan kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Kerana bila kita niat kerana Allah ni, taklah risau sangat. Taklah risau sangat. Sebab satu kata-kata yang cukup terkesan lah. Kita kata seorang ibu ni kan, seorang ibu ayah ni, dia boleh jaga 10 orang anak dia. Tapi 10 orang anak ni belum tentu boleh jaga seorang kan, ibu dan ayah ni kan. Belum tentu. Tapi kalau kita jaga dia daripada kecil, kita dah pasang niat. Tak apalah, nanti dia akan jaga aku ni kan. Kita dah pasang niat. Tiba-tiba dia tak jaga kita, maka kita kecewa. Tapi kalau kita letak segalanya pada Allah Ta'ala, kita tak akan kecewa. Bahkan kalau kita lihat sambungan daripada hadis ni, Allah sebut, lebih kurang samalah makna dia, wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang ni Nabi sebut dunia dan akhirat. Yang tadi kita baca tadi tu akhirat saja. Yang kedua ni kata Nabi, barang siapa yang memudahkan
kepada orang yang kesulitan, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah yang akan mudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Sebab tu kita sama-samalah tuan-tuan, kita betul niat, kita jaga. Orang yang seingat saya, orang yang paling banyak kita tolong lah. Saya pengalaman ada dua orang anak ni, dua anak kecil lagi. Dan sekarang ni musim demam kan, tak boleh tidur kita tuan-tuan. Dan seingat saya memang antara orang yang paling banyak kita lepaskan kesulitan dia, anak-anak kita. Sebab tu mudah-mudahan kita sama-sama betul niat, mudah-mudahan Allah yang balas kita. Bahkan dalam hadis ni Nabi sebut pada penegang yang kedua ni, fid dunia wal akhirah, Allah akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Kalaulah anak kita tak tolong kita hari tua kita, insyaAllah Allah ada, Allah akan tolong kita insyaAllah. Wa man yassara ala mu'sirin. Mungkin sebahagian ulama dia sebut jugalah, saya ada baca, barang siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan. Yang ni maksud dia dari sudut hutang. Maksudnya orang yang berhutang, kalau hutang dengan kita, kita boleh panjangkan tempoh ataupun kita cuba halalkan kan. Kalau dia berhutang dengan orang lain, kita bantu dia bayar hutang. Ada setengah ulama syarah hadis ni dari sudut hutang. Tapi ala kulli hal, kita boleh ambil dengan dari sudut keumuman lah hadis ni. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah yang akan memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Okey, itu yang kedua. Seterusnya Nabi sambung lagi pada hadis ni, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Masya-Allah, barang siapa yang menutup seorang muslim, menutup keaiban lah, barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Allah. Saya kira ini antara yang pentinglah kita sebagai seorang muslim tuan-tuan, kerana kata para ulama, kalaulah Allah buka aib kita, Allah buka aib saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, seingat saya tak ada siapa berani duduk depan ni, tak ada siapa yang berani nak tunjuk hebat kepada orang lain. Kalau Allah buka aib kita, Allah buka apa yang ada dalam fikiran kita, Allah buka apa yang terlintas dalam hati kita, seingat saya tak beranilah kita nak tunjuk hebat tu. Ala kulli hal, hari ni orang pandang hebat kita pun mungkin sebab Allah tutup aib kita. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan, pada hadis ni barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Tapi sebenarnya dalam hadis-hadis yang lain, bukan saja aib seorang muslim, aib diri sendiri pun tak boleh buka tuan-tuan. Aib diri sendiri pun tak boleh buka. Kerana saya ingat saya tuan-tuan, ada satu video yang viral. Saya ingat saya dalam 3-4 tahun lepas dah lah, lama dah, ada satu program motivasi, program motivasi public figure yang terkenal jugalah. Dia buat satu tentang keluarga lah, suami isteri ni, dia suruh cerita tentang masa-masa lalu, cinta pertama lah, pernah curang lah, ya Allah. Dan masing-masing bila dia cerita, takpelah kira kosong-kosong lah, motivasi tu dia pandai lah buat ayat dia sampai menangis semua ni. Saya kata, Allah, ini apa yang telah diharamkan oleh agama. Agama tak bagi buka aib. Bahkan buka tu walaupun dalam video tu dikaburkan muka pasangan suami isteri, dikaburkan, tapi dari sudut dua orang tu tuan-tuan, suami isteri tu pada majlis tu, kita kata menangis, maaf lah. Dan seingat saya, aib yang diorang buka tu sampai kiamat diorang ingat, sampai mati diorang akan ingat tu kan, boleh menjejaskan kan kelangsungan kita kata rumah tangga. Sebab tu aib tak boleh buka, walaupun mungkinlah secara umum tak boleh buka. Dan dia ada keadaan-keadaan yang boleh buka, sebagaimana tuan-tuan tahulah, bila mana kita nak minta fatwa di hadapan hakim, kita boleh bukalah dengan kadar dia. Tapi secara umum memang agama mengharam kita cerita aib kita. Aib yang berkaitan kita dengan Allah, kalau yang berkait dengan manusia ni, itu cerita lain lah. Curi barang orang kan, itu kena ganti lah. Tapi aib kita dengan Allah Ta'ala jangan sesekali buka. Bahkan dalam hadis, saya lupa riwayat mana, antaranya Nabi sebut, umat aku ini dimaafkan kecuali mereka yang menzahirkan. Umat aku ini dimaafkan kecuali mereka yang menzahirkan. Kan? Malam tadi orang tak tahu pun dia buat apa. Kan? Orang tak tahu. Tapi tiba-tiba esok pagi, update dalam Facebook, oh aku pergi ke kelab lah, pergi ride dengan kawan-kawan, campur lelaki perempuan. Nah, kita pergi cerita, yang ni dilarang keras dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu penting. Dan bila mana kita tutup aib kita, kita tutup aib seorang muslim, yang lebih kita nak tuan-tuan, Allah tutup aib kita ni di dunia dan di akhirat. Sebenarnya di akhirat lah lebih kita perlukan tuan-tuan.
Kalau di dunia ni kadang tu kita kata yalah, kita tak nak Allah buka aib ni, tapi dunia ni kita kata dia sementara lah kan. Tapi di akhirat, kalau kita ingat dalam surah Al-Kahfi kan, fataral mujrimina mushfiqi tu kan, bila mana Allah bentangkan amalan kita dan orang-orang buat jahat ni, dia rasa Allah, yang sekecil-kecil perkara pun ditulis juga dalam catatan amalan ni, terkejut tengok kan, wala kabiratan wala saghiratan tu kan, terkejut tengok. Ha, itu maksudnya Allah buka. Ketika di akhirat ni Allah bentangkan amalan kita, Allah cerita semualah apa yang ada yang kita buat di dunia ni. Dan tuan-tuan saya, terutamanya diri saya lah tuan-tuan, antara cara kita tak nak malu di akhirat, kita tak nak aib kita dibuka di akhirat tuan-tuan, dengan cara kita tutup aib seorang Muslim. Sebab tu tuan-tuan, hari ni mungkinlah kita kata, setengah orang kata mungkin biasanya Muslimat lah, makcik-makcik kan, kadang tu dia suka cerita. Ataupun ingat saya bukan Muslimat sajalah, zaman kita belajar dulu kan, bila duduk di hostel kan, kadang kita bila jumpa dengan kawan-kawan ni, kita suka cerita peribadi orang. Kita nak buat suasana kan, nak mulakan cerita, kita suka cerita. Ha, ingat tak dia tu? Ha, kita suka nak cerita aib orang tu. Yang ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampun diri saya dan tuan-tuan semua, insyaAllah kalau ada, mudah-mudahan kita mohon ampun. Kadang tu kita ni ghibah, kita cerita perkara yang orang tak suka. Walaupun benda tu betul, tapi orang tu tak suka, dia panggil ghibah. Satu antara kita nak bertaubat, antara cara kita nak bertaubat, kita tahulah bila mana berkait dengan manusia ni kita minta maaf. Tapi dalam bab ni para ulama ada bincang lah, dia bincang antaranya dia berkait dengan manusia. Kalau kita tahu, kalau kita minta maaf, jadi terbukalah rahsia kita, ataupun dia pun akan makin jauh daripada kita. Kita nak minta maaf dengan dia ni, tapi kita cakap, oh semalam aku kata kamu begini, begini, begini kan. Kita nak minta maaf, tapi sebab kita cerita apa yang kita buat tu, maka makin jauh pula, tak jadi nak minta maaf. Dia pun tak nak maaf kita. Ha, sebab tu dalam bab ni dia berkait dengan manusia. Tapi para ulama bincang, antara cara kita nak taubat adalah kita istighfar untuk dia. Ha, seingat saya sabit daripada Hasan al-Basri lah, tabi'in kan, ingat saya tersabit daripada dia lah, cara kita nak taubat dengan kita istighfar untuk dia, mudah-mudahan Allah ampun dia. Ha, maksudnya mudah-mudahan kita Allah ampun kita sekali lah, sebab kita ghibah, kita cerita tentang orang. Dan mudah-mudahan, sebab tu hari ni viral kan, bila kata pendakwah bebas kan, direman, baru direman. Kerana tu kita lihat dalam grup WhatsApp ni dah mengata dah ustaz tu macam-macam kan. Kalau kata betul lah ustaz tu buat kan, ya kita tak sokong lah, kita bukan nak backup ustaz tu. Tapi bila kita lihat dalam Facebook ataupun dalam mana-mana media sosial lah, pendakwah bebas di rogol remaja ni, memang kita tak suka lah. Kita pun kata perbuatan tu memang diharamkan dalam agama, dosa besar. Tapi bila kita kata istilah direman, masih dalam siasatan polis, benda tu tak confirm lagi. Tapi orang ni duk bahas dalam WhatsApp ni, macam ustaz ni teruk sangatlah, bahaya tuan-tuan. Kita takut kita ni layak terima qazaf. Qazaf ni tuduh orang berzina tanpa bawa 4 orang saksi. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu kena jaga perkataan kita, kena jaga. Yang ni pun samalah saya di zaman di Mahat Tahfiz dan sebagainya. Kadang tu orang buat cerita, dia tu duk khalwat tu di dewan makan. Saya masih ingat lagi lah. Dia sebut nama si fulan, si fulan ni duduk berduaan, duduk khalwat dalam, memang buat dah. Bahaya tuan-tuan. Dia bercakap tanpa bawa 4 orang saksi. Sepatutnya kena qazaf lah. Walaupun betul, walaupun kita kata dari sudut tak ada 4 orang saksi pun benda tu boleh berlaku kan. Tak ada 4 orang saksi, benda tu boleh berlaku. Betul, kalau dia berzina pun berzina. Tapi kita sebagai orang nak cerita, nak tuduh ni tak boleh. Agama tak bagi. Kalau betul lah dia buat, maka kena bawa 4 orang saksi juga. Kena bawa 4 orang saksi. Sebab tu penting dalam bab ni lah. Macam Ustaz ni lah. Kerana kadang tu kita lihat tajuk-tajuk di media sosial ni memang dahsyat lah. Kita pun kadang tu tertarik tengok, uish, pendakwah bebas. Memang nak klip lah kan. Kalau orang lain buat tak rasa sangat. Tapi pendakwah ni memang kita teruk ustaz hari ni. Tapi mudah-mudahan kita jaga. Kita tak setujulah perbuatan tu ustaz ke siapa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jauh kita semua. Tapi kita nak kena jaga-jaga. Takut kita tuduh orang. Biar kita kata pihak yang berkuasa lah buat kerja dia. Dan kalau kata sabit pun tuan-tuan, kalau kata sabit memang betul ustaz tu buat, layakkah kita nak kata kat dia, nak kutuk, layak ke tuan-tuan? Kita pun belum tentu perakhiran kita. Mudah-mudahan kalau kata betul tak betul, sama-sama kita ambil sebagai pengajaran lah. Kerana banyak hadis Nabi sebut, innamal a'mal bi khawatim. Amalan-amalan ni daripada perakhiran tu. Ramai orang jahat masa muda dia, tapi Allah bagi dia peluang. Masa tua, lepas pencing, datang masjid. Allah, seronok orang begini tuan-tuan. Kerana Nabi sebut, amalan-amalan ni dia tengok pada perakhiran dia. Banyak antaranya hadis dalam Arba'in an-Nawawiyah kan. Amalan dia amalan orang baik.
dekat dah fayas biku alaihil kitab, telah ditulis dalam dia, fayas telah mendahului kitab, fayak malu, dan dia buat amalan-amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan. Banyak hadis-hadis yang sebegitu dan kita takutlah. Maksudnya kalau kita nak kata, kita ambil pengajaran untuk diri kita lebih baiklah daripada kita nak kata sesuatu yang kita pun tak pasti macam manalah. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya insya-Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama tutup aib sesama muslim, kita hidup dalam keadaan harmoni insya-Allah, maka Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya Nabi sebut pada hadis ni, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah selalu menolong hamba-Nya selama mana hamba-Nya menolong saudaranya. Ini lebih kurang sama dengan yang kedua, yang pertama dan kedua tadi lah. Allah Ta'ala akan selalu menolong hamba-Nya selama mana hamba-Nya menolong saudaranya. Masya Allah. Sebab tu bila sebut saudara ni tuan-tuan, saya nak peringatlah diri saya, antara fiqh, fiqh dalam kita membantu seseorang kan, nak bantu seseorang ni, saudara ni, membantu sesiapa sajalah, ada bencana banjir dan sebagainya, yang pertama sekali kena tengok keluarga dulu. Maksudnya keluarga kita terlibat tak dengan banjir tu. Maksudnya kalau yang pertama sekali, kena tolong keluarga dululah. Ataupun secara umum lah, kita kata secara umum, Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. Apa-apa yang kamu nak infakkan daripada kebaikan, nak buat satu kebaikan ni, yang pertama sekali, فَلِلْوَالِدَيْنِ, untuk kedua ibu bapa dulu. Falilwalidain. Sebab setengah orang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada pengalaman peribadi dan sebagainya, kawan-kawan, kalau kita lihat ada orang ni, kalau orang lain, kawan-kawan dia mudah aja nak tolong, orang yang tak kenal dia mudah nak tolong, nak belanja makan. Tapi sekali-sekala balik kampung, mak ayah pun kadang tu dia berkira. Tapi ni tak banyak sangatlah, sebab mak ayah ni besar kedudukan. Tapi kalau kita lihat yang kedua, Allah sebut وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Allah sebut yang pertama untuk kedua ibu bapa dulu, yang kedua وَالْأَقْرَبِينَ, kaum kerabat, adik-beradik dulu tuan-tuan. Sebab tu setengah orang kita yang ni banyaklah pengalaman, yang pertama tadi mungkin tak banyak sangat, sebab mak ayah kita mulia kan, kita mulia mak ayah kita. Cuma kita kadang tu kita insaf diri kita lah. Kita bila kita kerja jauh daripada keluarga ni kan, sekali kita kata bila nak kawan ni kita boleh belanja kan, satu meja sampai 5-600 kita belanja, Masya Allah kan. Tapi balik kampung, adik-beradik dalam keadaan susah pun, bukan nak suruh belanja makan, dalam keadaan susah kita buat tak tahu. Yang ni kita minta jauh tuan-tuan, tak kena. Nak bantu mesti mak ayah, yang kedua akrabin, kaum kerabat, adik-beradik dululah. Kalau kita lihat dalam riwayat hadis, adik-beradik ni tolong adik-beradik perempuan dulu. Tolong adik-beradik perempuan, barulah adik-beradik lelaki. Okay. Falil walidain wal aqrabin, barulah wal yatama. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang di jalan pemusafiran. So, kaedah dalam kita bantu orang. Satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, saya ingat lagi cerita ni lah. Arwah apa? Allah yang rahmat kan, abang bocil tu, apa lawak tu kan, abang bocil meninggal dalam lama dah kan, dalam 4-5 tahun kot. Cuma saya ingat ceritalah macam mana dia meninggal tu, Allah bukalah, kita kata husnul khatimah, orang cerita kebaikan dia, orang cerita kebaikan dia, orang share semula video-video dia. Dan saya terfikirlah dalam hatinya, abang bocil ni hebat ni ya. Dia kata dia ni praktikal orang agama, dia bukan orang agama tapi praktikal yang dia buat tu orang agama. Ada dalam satu video yang viral lah, dalam beberapa minit tu ada orang tanya dia, macam penutup rancangan tu lah, apa nasihat abang bocil untuk semua lah. Dan seingat saya lebih kurang begini lah, dia kata kalaulah kita apa, kita ni direzekikan oleh Allah Ta'ala, kaya, bisnes kita maju dan sebagainya, kita ada duit, yang pertama sekali bantu keluarga dulu, dia kata. Bantu keluarga, kerana kata dia lah, dia kata gelandang ni lah, orang-orang susah hari ni lah, orang-orang miskin yang ada tepi jalan hari ni minta sedekah. Dia kata kebanyakan sebab keluarga tak tolong, dia kata. Kebanyakan sebab keluarga tak tolong dulu. Wallahualam, itu pendapat dia. Tapi kita kata praktikal orang agama lah. Dan video-video yang lain kita lihat, dia sebut kan, masa dia menang tu lah, rancang program tu, dia banyak duit, dia banyak ni lah, maksudnya dia ada harta lah. Dia kata dia bagi adik dia kahwin dulu. Dia kata dia ni last sekali pun tak apa, yang penting adik dia kahwin bahagia dulu. Dia tanggung semua kos adik dia kahwin. Dia kata Masya Allah, dipentingkan keluarga. Orang begini Allah angkat dia. Kan orang begini Allah angkat dia, Masya Allah. Paling kuat yang pertama sekali adik-beradik kita lah. Mudah-mudahan tuan-tuan, untuk diri saya jugalah, maksudnya kita ni yang ada adik-beradik, mak ayah, kena utamakan dia orang dulu. Okey. Itu dari situ kita nak tolonglah, fake dalam tolong orang lah insya-Allah.
Okey, seterusnya kita sambung lagi. Hadis ni Nabi sebut yang seterusnya. Waman salaka tariqan. Yang ni yang tak macam dia kebaikan yang seterusnya lah Nabi sebut. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang ni hadis ni selalu kita dengar lah. Selalu saat-saat kita baca dah yang ni. Iaitu kata Nabi, barang siapa yang menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Mungkin kita tak perlu syarah panjang lah bab ni, kerana mungkin banyak kali dah ustaz kita cakap tentang kelebihan ilmu. Cuma saya nak sebut bagi saya lah, mungkin secara peribadi lah, kita kata kelebihan dalam sudut menuntut ilmu ni, kalaulah tak ada hadis yang lain, ada satu hadis ni yang kita baca tentang menuntut ilmu ni kan, tak ada dah hadis yang lain. Tapi hakikatnya banyaklah, dalam Al-Quran pun banyak sebut, dalam hadis-hadis yang lain lagi banyaklah. Tapi kalau kita kata para ahli ilmu sebut, kalau ada satu hadis ni pun cukup dah menunjukkan besarnya menuntut ilmu ni, kerana kelebihan dia Allah mudahkan kita jalan menuju ke syurga. Sebab tu saya dah pernah sebut, saya ulang sekali lagi lah. Kalau kita tanya tuan-tuan, apakah cita-cita tuan-tuan? Setengah orang jawab, ustaz saya ni tak ada cita-cita dah ustaz. Umur 40-50 ni saya dapat semua dah ustaz. Saya tak ada cita-cita dah. Kan? Tapi sebenarnya jawapan tu tak tepat lah. Hakikat, cita-cita seorang mukmin adalah syurga Allah Ta'ala. Itu cita-cita kita semualah tuan-tuan. Selagi mana kita tak dapat syurga Allah, umur 50 ke 60 ke, selagi mana kita tak dapat syurga Allah ni, maka itulah cita-cita kita. Dan cara yang paling mudah kita nak dapat syurga Allah ni, kata Nabi dalam hadis ni, menempuhi satu jalan, dua perkara. Menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu. Menempuhi satu jalan ni, Masya Allah, saya ingat saya tak pernah sebut lagi kat sini, wallahualam lah. Para ulama sebut, menempuhi satu jalan ni dua makna. Masya Allah, mudah tuan-tuan. Menempuhi satu jalan ni dengan dua makna. Yang pertama, secara hissi. Hissi ni maksudnya anggota badan kita keluar daripada rumah, datang ke masjid macam malam ni lah, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ni. Keluar, anggota badan kita bergerak. Keluar pergi ke madrasah, pergi ke pondok, pergi belajar luar negara. Maksudnya bergerak anggota. Tapi kata para ulama antaranya, saya ingat, yang kedua, maksud man salaka tariqan ni boleh juga dengan makna maknawi. Maknawi ni secara kita kata majazi, bukan majaz. Maknawi ni dalam erti kata kita tak keluar pun daripada rumah kita, tak pergi ke sekolah, tak pergi ke pondok, tapi duduk di rumah kita buat apa? Ulang kaji pelajaran. Tambahan pula hari ni macam-macam lah tuan-tuan. Kita kata kemudahan media hari ni, ada YouTube pengajian, ada kelas-kelas pengajian online. Kita duduk di rumah, kita mengaji, kita ulang kaji pelajaran, insyaAllah termasuk juga dalam hadis ni. Tapi apa yang paling penting, nak kena niat dengan betul lah. Nak kena niat betul. Sebab tu saya bila baca hadis ni tuan-tuan, saya ingat semula Allah. Kita ingat kita sekolah ni daripada kecil lah, mak ayah kita hantar ni sekolah rendah. Sekolah rendah tanpa darjah 6 ni mungkinlah kita ni kanak-kanak lagi. Kita kata start daripada tingkatan 1 lah. Start pada balik ni, tingkatan 1, kita masuk sekolah menengah, masuk mahat tahfiz, pergi. Cuma kadang bila kita baru jumpa hadis ni, kita patutnya kita betulkan niat kita. Sebab tu kita kalau ada anak-anak, cucu-cucu ni, sekolah ni tempat menuntut ilmu. Bahkan dia keluar daripada rumah, dia menempuhi satu jalan menuntut ilmu. Kalau dia niat betul tuan-tuan, insyaAllah termasuk dalam hadis ni. Pentingnya niat lah kat situ. Kadang tu sekolah ni sebab apa? Kita... Kalau pengalaman peribadi ni, kita malas lah nak pergi sekolah. Kalau masa budak-budak kecil dulu, buat alasan. Buat alasan tak nak pergi sekolah ni. Dan antara yang saya ingat lah, yang tak masuk akal lah, antara alasan saya tak nak pergi sekolah, masuk sekolah rendah ni. Sikat rambut tak jadi. Nak buat belah tepi tak jadi, tak nak pergi sekolah. Sampai tahap tu tuan-tuan, kita ingat. Tapi mudah-mudahan Allah ampun kita. Cuma kalau boleh kita peringatkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang pergi sekolah, kalau boleh betulkan niat, insyaAllah pergi ke sekolah ni Allah sayang, pergi ke sekolah ni kerana Allah, di samping kita dapat main dengan kawan-kawan, dapat ilmu, mudah-mudahan dapat syurga Allah Ta'ala ni. Yang penting niat dalam kehidupan ni. Okey, menempuh satu jalan. Syarat yang kedua, untuk menuntut ilmu. Daripada kecil kita menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah permudahkan kita jalan menuju ke syurga. Okey, seterusnya kita sambung lagi hadis ni. Ada beberapa kebaikan lagi lah yang Nabi sebut. Mungkin dua kot insyaAllah.
Okey, seterusnya Nabi sebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Okey, ni kebaikan yang seterusnya yang Nabi sebut juga fadilat dia sekali. Kebaikan yang seterusnya yang Nabi sebut sekali fadilat dia, iaitu tidaklah berkumpulnya satu kaum. Tidaklah berkumpulnya satu kaum di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hadis ni tuan-tuan. Kita berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah. Kita buat apa? Yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum. Ada dua syarat kat sini. Kita kumpul dalam rumah Allah ni, di antara rumah-rumah Allah ni banyaklah. Tapi kita buat dua perkara. Yang pertama, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum. Kat sinilah yang saya selalu sebut. Pada pertemuan yang lepas saya sebutkan istilah tadarus. Istilah tadarus. Sebab tu pada hadis ni Nabi sebut yang pertama baca, yang kedua tadarus. Sebab tu saya selalu betulkanlah mana-mana banyak tempat kita pergi, tadarus ni dia bukan sekadar baca. Mungkin sebahagian tempat lah orang tadarus ni, orang ni baca, sambung, habis yang ni sambung, sambung, sambung. Lepas tu kadang tu salah pun tak ada perbincangan, salah pun tak ada orang tegur. Yang ni bukan tadarus. Yang ni kita sebut pembacaan sahaja. Sebab tu kita kena betulkan istilah tadarus ni. Paling mudah kita kata ginilah, kita kata mempelajari. Mesti ada proses mempelajari. Sebab tadarus ni atau wazan tafa'ala. Tafa'ala ni dia mesti seorang tak jadi. Tafa'ala ni dia mesti bermula dengan dua orang ataupun lebih. Kan? Wah, kalau seorang ustaz buat apa tu? Oh, tengah tadarus Al-Quran ni seorang aje. Itu bukan tadarus. Tak boleh. Tadarus dia mesti, sebab tadarus ni atau wazan tafa'ala. Mesti dua orang ataupun lebih. Okay, itu yang pertama. Dia berkumpulan lah. Maksudnya kita kata. Dan tadarus ni kalau kita lihat tadarusa, ya tadarusu, tadarusan tu. Makna darusa tu sendiri ni, dia membaca, belajar, mengkaji, berkongsi. Itu maksud tadarus. Sebab tu para ulama sebut. Anna tadarusahu ma'a ahli al-ilmi. Kalau boleh kena ada guru. Kalau boleh kena ada orang yang lebih alim. Maksudnya bila tadarus dalam satu kumpulan tu, seorang baca salah, ya ustaz akan tegur. Tak boleh berhenti kat situ. Yang ni kena sambung kat sini, makna dia lari. Kalau yang pandai tafsir sikit boleh kongsi tafsir. Itu tadarus. Sebab kalau kita lihat pada hadis ni Nabi sebut dua keadaan. Yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu. Yang ni tadarus ni. Wa yatadarusunahu bainahum. Sesama mereka, maka fadilat yang dia akan dapat apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan dia akan dapat ketenangan Allah. Sebab tu tuan-tuan, betul tuan-tuan. Kita kalau ada masalah tuan-tuan, kita datang masjid, kita baca Al-Quran, tadarus. Kalau seorang diri kita baca Al-Quran, kita akan dapat ketenangan. Sebab tu tuan-tuan, berdasarkan hadis ni, hadis yang sahih riwayat Muslim tuan-tuan, saya teringat satu video yang saya rasa Allah sedih tuan-tuan. Video ni viral zaman saya di Ma'atafi Tengganu lagi lah, saya ingat saja. Sebelum pergi ke Mesir lagi. Ada seorang syekh daripada Saudi, dia pergi ke, saya tak pasti Malaysia ke Indonesia, tapi Nusantara lah. Di satu, wallah alam, satu pesantren mungkin lah. Ada seorang pelajar tu, dia mengaji dekat kubur lah. Maksudnya masjid dekat je daripada perkuburan tu. Tapi pelajar tu dia mengulang Quran ni di perkuburan. Okey, yang pertama kena faham dulu. Mengaji di tanah perkuburan ni tak ada masalah. Secara umum ni memang tak ada masalah lah. Cuma bila syekh tu tanya, syekh ni tanya, tanya kenapa kamu baca kat sini. Lalu syekh tu buat persoalan lah. Buat persoalan, dia kata akhir saya, bagi kamu mengaji di dalam masjid dengan mengaji di tanah perkuburan, yang mana lebih afdal? Pelajar tu dia pandai juga bahasa Arab lah. Dia pusing-pusing-pusing. Tapi syekh minta tolong jawab dengan jujur lah. Macam mana yang kamu belajar, kamu dapat daripada guru kamu, mengaji di masjid atau di tanah perkuburan lebih afdal, lebih mulia? Dia kata akhir sekali dia jawab di tanah perkuburan. Allah, sedih kita tuan-tuan. Macam mana, wallahu alam, dari mana-mana dia dapat. Tapi kalau kita lihat dari sudut hadis-hadis, sangat berlawanan. Bahkan rumah Allah lah yang paling mulia tuan-tuan. Maksudnya kalau kita pergi rumah Allah, tak dapat ketenangan. Bukan salah rumah Allah, salah kita lah tu. Mungkin ada perkara yang tak kena dengan kita kan. Kita kena betul kan. Sebab tu kalau kita lihat rumah Allah ni yang kita kata yang utama paling mulia. Bahkan dalam hadis sebut, kita kata yang utama sekali Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabi. Yang ketiga Masjid Baitul Maqdis kan. Masjid Al-Aqsa.
Sebab tu kita kena betulkan lah tuan-tuan. Wallahualam, kita tengok video tu kita sedih jugalah. Dan dia kata sebab dia rasa ketenangan, dia dapat, dia rasa mudah nak hafal Quran bila dia duduk kat kubur. Kita tak nafi dari sudut perbahasan baca Al-Quran kalau secara umum boleh kita pergi ziarah ayah kita, kita baca Al-Quran, kita sedekahkan, masya-Allah, mudah-mudahan sampai pahala tu tuan-tuan. Tapi kalau tanya dari sudut afdal, masjid lebih afdal lah. Sebab tu dalam hadis ni okey, insya-Allah kita sambung selepas laluan azan, insya-Allah sedikit lagi. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi, kita habiskan hadis ni berkenaan tadilah. Kita kata di antara rumah, di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, para ulama sebut bila mana sesuatu perkara itu disandarkan pada nama Allah, dia mulia tuan-tuan. Antaranya fi baitin min buyutillah, rumah-rumah Allah. Sebab tu kita kata masajidallah, masjid-masjid Allah ni dia mulia tuan-tuan. Kita kena betulkan semula fikiran kita, masjid tempat yang paling mulia lah, masjid lebih mulia daripada yang lain lah. Okey. Sehingga kan Allah dalam hadis ni, barang siapa yang berkumpul dalam rumah Allah, baca Quran, tadarus Al-Quran, maka kelebihan dia Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan bagi padanya ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Siapa yang buat ini, maka dapat kasih sayang Allah, Allah rahmat dia. Dan yang ketiga, wa haffat humul malaikah, para malaikat akan menaungi. Sebab tu tuan-tuan, antara dalam masjid ni bila mana kita buat perkara ini, para malaikat menaungi kita. Ataupun dalam majlis ilmu pun kita tahulah, mudah-mudahan para malaikat menaungi kita. Sebab tu kata para ahli ilmu, dalam majlis ilmu cuba khususkan sedikit waktu doa kepada Allah Ta'ala, mustajab doa. Sebab para malaikat menaungi insyaAllah. Kalau kita khususkan, sebab kita katalah kalau kita datang dengan kuliah ni, bukan semua 100% kita boleh ingat kan. Bukan 100% kita dapat daripada ustaz tu. Mungkin 50%, 60%. Kata para ahli ilmu, khususkan sedikit waktu, 5 minit berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala kerana di antara waktu mustajab doa dalam majlis ilmu. Tapi janganlah kita doa sampai mengganggu majlis ilmu pula. Doa, boleh kurang dalam hati pun boleh doa insyaAllah. Cuma para ahli ilmu sebut, bila waktu yang singkat lah, waktu yang mustajab doa dalam majlis ilmu kan, ataupun kita kata dia, ketika imam di atas mimbar duduk di antara dua khutbah tu kan, mustajab doa, waktu dia singkat kan. Kata para ahli ilmu, kalau tak sempat nak doa ni, tempat ni mustajab ni, tapi tak sempat nak doa banyak-banyak. Kita bila dengar mustajab ni, macam-macam dalam kepala kita nak minta ni. Kata para ahli ilmu, perbanyakkan istighfar ataupun selawat. Istighfar selawat. Kerana dengan istighfar ni kita tahulah besar fadilat dia. Antara para ulama sebut, istighfar ni Allah akan kabulkan doa kita yang kita tak sempat pun nak minta tadi. Allah akan kabulkan hajat kita yang kita tak sempat pun nak minta banyak-banyak tu. Kerana Allah ni dia maha mengetahui lah apa yang berada dalam isi hati kita. Sebab dalam majlis ilmu kita ialah fokus pada kuliah tu yang terbaik jugalah. Cuma kita boleh khususkan sedikit waktu sebab kita tahu itu waktu yang mustajab doa. Wa haffathumul malaikah, para malaikat menaungi kita. Okey, dan yang keempat, kelebihan berada dalam rumah Allah, baca Quran, tadarus, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah akan memuji, Allah menyebut nama kita di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Pujian Allah lah yang kita nak tuan-tuan. Pujian yang paling kita ingat adalah Allah puji kita di hadapan makhluk yang berada di sisinya, iaitu para malaikat. Nah, dengan cara kita buat apa? Berkumpul dalam rumah Allah, baca Quran, tadarus Al-Quran, kita akan dapat 4 fadilat Nabi sebut. Dan yang seterusnya, yang terakhirlah, masya Allah, cantik hadis ni tuan-tuan. Nabi tutup dengan wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Yang ni bukan amalan dan fadilat amalan ni. Yang ni selepas mana Nabi cerita banyak kan. Ada beberapa amalan yang Nabi sebut daripada atas. Kita baca, Nabi sebut setiap amalan tu ada fadilat dia kan. Dan Nabi tutup dengan waman batta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam amalan dia, maka nasabnya tidak dapat mempercepatkan amalan tersebut. Dalam erti kata, kalau kita ni malas buat amalan. Sebab tu amalan ni masing-masing lah. Kan, tak kiralah dia anak tok guru ke, anak mufti ke, ataupun anak Nabi sekalipun. Kalau dia lambat dalam amalan, dia tak buat amalan, maka nasab dia, keturunan dia tidak dapat membantu. Menunjukkan hakikatnya, kita sendiri-sendiri tuan-tuan,
Nah, kita dari sudut amalan ni sedikit-sedikitlah. Ha, kita kena memperbanyakkan, mudah-mudahan sajalah yang berkongsi hadis ni, mudah-mudahan dapat sama-sama kita kejar fadilat yang Nabi sebut ni, mudah-mudahan. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi sebut rawahu Muslim bihadzal lafaz. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang kita baca tadi lah. Wallahu alam. Kita berhenti di sini dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan segala yang baik, segala yang baik itu daripada Allah Taala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.